wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 3 kabar gembira dari PLT BKN dan Menpan RB untuk honorer dan tentunya juga untuk guru honorer P1, P2, P3, P4 yang belum lulus menjadi ASN P3K teman-teman ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya, 3 kabar gembira teman-teman dari PLT BKN ya, Bapak Haryomo dan juga Menpan RB Bapak Azwar Anas ya, tentunya honorer ya yang belum lulus ya menjadi ASN P3K. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Jadi yang pertama di sini teman-teman adalah kabar gembira pertama bahwasanya untuk seleksi CASN 2024 ya, baik CPNS dan juga P3K nantinya akan dilaksanakan dalam 3 periode teman-teman. Jadi maksudnya ini dalam 3 periode, jadi dalam 1 tahun yaitu di tahun 2024 seleksi CPNS dan P3K itu dilaksanakan 3 kali. Wow. Jadi ada 3 periode, ada 3 kali dalam 1 tahun. Mulai dari bulan Maret, kemudian Juni kalau tidak salah ya. Maret, Juni, Agustus kalau tidak salah. Yang jelasnya dalam 1 tahun yaitu tahun 2024 akan dilaksanakan seleksi sebanyak 3 kali. Apa sih tujuannya? Kenapa dalam 1 tahun dilaksanakan seleksi 3 kali? Tujuannya karena pemerintah di sini itu menyiapkan sekitar 2,3 juta teman-teman ya, menyiapkan 2,3 juta formasi dengan 3 kali seleksi. Diharapkan 2,3 juta formasi ini mampu menyerap honorer dan guru honorer yang belum lulus P3K di tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Dan ini menjadi salah satu terobosan pertama kalinya teman-teman yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam 1 tahun itu dilaksanakan 3 kali seleksi teman-teman ya. Mantap sekali ya. Mudah-mudahan saja P1, P2, P3, P4 itu sudah bisa diakomodir ya menjadi ASN P3K di tahun 2024 teman-teman ya. Amin ya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua di sini, kalau kita perhatikan honorer yang masuk pendataan database BKN kemudian yang sudah divalidasi dan diverifikasi itu berpeluang diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu dan otomatis nanti bertahap menjadi P3K penuh waktu. Ini pernah disampaikan oleh PLT Kepala BKN dan juga Menpan RB di RDP ya, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI teman-teman ya. Jadi intinya bagi teman-teman honorer yang sudah ikut pendataan kemarin dan memang sudah divalidasi dan datanya benar, nantinya teman-teman yang masuk pendataan itu berpeluang diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Tapi jangan kecewa dulu karena P3K part time itu nantinya akan secara bertahap juga menjadi P3K penuh waktu. Nah pertanyaannya, apakah honorer yang masuk pendataan database BKN dan sudah tervalidasi itu langsung diangkat? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kita simak beberapa pernyataan Menpan RB, sebenarnya tidak langsung diangkat, tetap akan mengikuti seleksi CASN dan tetap berlaku yang namanya perenkingan teman-teman ya, peringkat terbaik untuk mengukur kualitas dan kompetensi dari honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time dan P3K penuh waktu seperti itu. Tapi intinya kalau sudah masuk pendataan sepertinya akan diberikan beberapa kemudahan teman-teman ya untuk bisa lulus ya menjadi ASN P3K part-time dan kedepannya nanti bertahap menjadi P3K penuh waktu seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini perhatikan ada sekitar 2,3 juta formasi CASN 2024 yang disiapkan pusat
tujuannya untuk mengakomodir honorer melalui seleksi sebanyak 3 periode. Bayangkan teman-teman ya, ada 2,3 juta formasi sudah masuk CPNS dan sudah masuk P3K juga teman-teman. Tujuannya apa disiapkan formasi sebanyak ini? Tujuannya untuk mengakomodir honorer melalui seleksi sebanyak 3 periode. Mantap. 176 lagi. Jadi tadi 400 ribuan Pak Fikri, ini cuma sedikit lagi Pak. Mudah-mudahan tahun 2024 ini saya bisa bahagianya 100% Pak. Gitu, amin. Next Mas. Ini Pak, yang sudah tuntas dari forum saya itu sudah melaporkan ada 15 kabupaten, kota, dan provinsi. Nah ini termasuk daerah tetangga saya Pak, Kota Serang, Kota Cilegon juga sudah. Kota Cilegon sisa satu Pak, itu miris sekali Pak. Sisa satu orang lagi, dan saya mohon ini banyak bukan Kota Cilegon saja, tapi ada kota-kota lain yang menyisakan tinggal satu orang lagi yang P1-nya. Saya berharap tahun depan itu mudah-mudahan ini satunya ini, ya jangan sampai ya Pak ya, sampai frustasi karena cuma satu tidak diangkat gitu. Ini ada 15 kota dan kabupaten Pak. Next Mas. Nah ini yang belum tuntasnya Pak. Ada 19 kabupaten, kota, dan provinsi. Ini dari forum saya Pak. Yang paling juaranya Pak, yang paling pemenangnya itu dari Jawa Tengah. Pak Fikri, dari Jawa Tengah ini 4 ribuan Pak. 4 ribuan gitu Pak. Jadi mohon bagi anggota Dewan Dapilnya, saya berharap yang ada daerahnya yang masih belum terakomodir, saya berharap dibantu Pak. Nah ini yang nomor satu Kabupaten Aceh Pak. Kabupaten Aceh Besar, ini ada 225, dan mirisnya Pak, mirisnya dua kali tidak mengajukan formasi. Jadi saya juga bingung Pak, karena memang jauh, ada di ujung Indonesia Pak ya. Saya hanya komunikasi by WA, sudah menghubungi juga dari Komisi 10, kalau nggak salah waktu itu saya berikan nomornya, supaya dibantu dan meminta arahan dari Bapak anggota Dewan yang mungkin paham betul bagaimana regulasi untuk ke Pemdanya, arahannya seperti itu. Ini Pak. Nah Kabupaten Serang sendiri ini ada 22 orang Pak. Saya berada di Kabupaten Serang. Ini karena memang bahasa Inggris masih belum terakomodir. Saya tidak bisa bacakan satu-satu Pak. Ini ada 19 kabupaten kota gitu. Izin next Mas. Ini yang terakhir Pak Dede Yusuf, harapan dari forum saya. Yang pertama saya memohon agar guru P1 sejumlah 12.276 dapat terakomodir diselesaikan tahun 2024 dalam satu tahap.